Sandi Purnamasari umumkan berpisah dengan Gilang Juragan 99, tulis permintaan maaf, ada apa? Owner MS Glow, Sandi Purnamasari mengumumkan bakal berpisah dengan sang suami, Gilang Widya Pramana alias Gilang Juragan 99. Informasi itu disampaikan Sandi Purnamasari melalui akun Instagram pribadinya, @sandipurnamasari, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Memposting foto bareng Gilang Juragan 99 saat umrah, Sandi Purnamasari menulis permintaan maaf melalui kolom caption. Ia meminta maaf pada pengikutnya di Instagram yang sudah membersamai mereka dari dulu sampai sekarang. Sandi menyadari keputusannya berpisah dengan Gilang akan membuat penggemarnya kecewa. Pun ia menjelaskan keputusan berpisah telah dipertimbangkan keduanya sejak lama. Hai semuanya di sini, aku mau minta maaf mungkin untuk semua yang ikuti kita berdua dari dulu sampai sekarang. Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini. Keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua kecewa, tulis Sandi. Diakui Sandi, ia sudah jarang menghabiskan momen bersama dengan suami. Hingga akhirnya keduanya kini memutuskan untuk berpisah. Kendati demikian, hubungan Sandi dan Gilang ke depan bakal terus terjalin baik, termasuk soal mengasuh anak-anak mereka. Seperti yang kalian juga lihat sekarang kita sudah jarang bersama lagi dan kita akan berpisah, tapi sekali lagi hubungan kita sangat baik kok, hub kita DGN anak-anak JG sangat baik, lanjutnya. Di akhir tulisannya, Sandi meminta doa terbaik supaya mereka dapat mengambil hikmah dari perpisahan ini. Doakan kita biasa memetik pelajaran dan jadi pelajaran JG untuk kita semua, tutup Sandi.